Halo kawan-kawan, kembali lagi di OS Channel MM. Anda bisa punya banyak waktu untuk menghangatkan suasana rumah tangga dengan menjalin kemesraan atau bercinta dengan pasangan. Bahkan bagi para pria, melakukan hubungan intim suami istri dijamin bisa mengusir stres. Ada 4 manfaat ejakulasi yang bakal dialami seorang pria usai bercinta. Simak ulasan berikut ini yang dilansir Okezone dari The Health Site. Ejakulasi dapat membantu meningkatkan indera penciuman. Hal ini dipicu karena saat seorang pria berhasil ejakulasi, tubuh akan memproduksi prolaktin, hormon yang membantu dalam pembentukan neuron baru di daerah penciuman otak Anda. Jadi usahakan mampu mencapai ejakulasi saat bercinta berater. Ejakulasi dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu bercinta atau masturbasi. Keduanya sama-sama bisa melepas dopamin dan oksitosin di otak Anda. Tentunya itu dapat membuat Anda merasa baik. Jika Anda stres, dengan ejakulasi akan membuat tubuh menjadi lebih segar. Tentunya itu dapat membuat Anda merasa lebih baik. Anda pernah merasakannya? Saat mencapai ejakulasi, organ otak pria akan mengeluarkan hormon prolaktin. Hormon ini memberi perasaan relaks, yang membuat pria merasa mengantuk. Tapi perlu dicatat, bahwa ejakulasi yang diraih lewat acara bercinta, bisa melepas prolaktin 4 kali lebih banyak, daripada ejakulasi setelah masturbasi. Ketika seseorang mengalami depresi, tentunya gairah seks jadi menurun. Sebaliknya, saat tubuh bugar, pria harus sering bercinta atau masturbasi sampai ejakulasi. Dalam tubuh kita, ada hormon serotonin dan dopamin yang dapat membangkitkan suasana hati. Jadi, bercinta merupakan cara alami dan sehat dalam melawan depresi. Jangan lupa tonton video menarik lainnya kawan, dan selalu dukung OS Channel MM.